Tepi kaki wari dumasar kana panitenan Satgas Citarum Harum masih aya wae pabrik anu ngarempak aturan ku cara ngamalirkeun limbah B3 ka walungan tan ngaliwatan pangolahan. Padahal cek apindo pihakna geus ngalakonan pembinaan sumber daya manusia di saban pausahaan sangkan bisa ngarolah limbah pabrik. Komandan Satgas Citarum Harum Sektor 4 Majalaya Kolonel Infantri Mulyono HS nandeskeun tepi kaki wari masih katohian aya pabrik anu ngamalirkeun limbah B3 ka walungan dan ngaliwatan pangolahan heula. Pihakna secara tandes bakal ngecor saluran pamicinan limbah eta pabrik upama sistem pengolahan limbah na teu sagancang na dibebenah. Limbah ini tidak semua pabrik itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada pabrik yang tidak sesuai, terutama tentang penggudangan B3, proses pembuangan B3, itu ada yang salah, makanya kita benarkan, kita luruskan sesuai dengan aturan yang berlaku B3 itu. Termasuk sampah, batu bara juga sama. Gitu. Makanya banyak yang berebut ingin mengolah limbah B3, termasuk kepala desa. Kepala desa ini lebih rawannya lagi. B3 boleh dibawa melalui kepala desa misalnya. Ada yang bisa melalui dia nggak bisa. Akhirnya seperti ini keributannya. Pabrik ada yang sesuai aturan, ada yang bandel. Pasti ada yang bandel itu ada. Kemudian kami temukan kemarin waktu patroli malam hari ada sebagian pabrik yang masih membuang limbah pada di luar-luar jam kerja malam hari terutama. Ya, kami video, kami patroli, kami panggil, kami beri kesempatan untuk memperbaiki. Apabila tidak ya dengan jalan terakhir kami cor, kalau enggak kita, ya saya larang untuk reproduksi. Sejalan itu, Ketua Apindo Kabupaten Bandung, Alexander Ferdinand Santosa, nembrakeun pihakna geus satekah pola ngaping secara komprehensif ngaliwatan rukun gawe jeung Dinas Lingkungan Hidup, katu stakeholder sejena, pikeun ngaronjatkeun kualitas SDM pangolahan limbah pabrik. Alek anu oge direktur salah saji pausahaan anu nyelep tekstil nembrakeun sistem optimal kalawan nyampurnakeun biologi jeung zat kimia mangrupa tarekah ngokolakeun limbah B3 anu HD lantaran racunna bakal turun. Hal sarupa kitu oge anu dipiharep dilarapkeun di saban pabrik. Dirina ngeceskeun masih aya pabrik anu ngarempak tapi upama dibandingkeun samemeh aya program Citarum Harum, sistem pengolahan limbah pabrik di Majalaya kiwari geus leuwih ngaronjat. Baik atau gimana? Kalau saya sih nggak bisa mengecek satu persatu dan nggak meminta laporannya ya, Bu. Cuman kalau dari sisi fasilitas IPAL sebelum Citarum Harum dengan sekarang udah berbeda jauh. Ada yang mengorbankan daerah produksinya dirubah jadi sistem IPAL, ada yang gudangnya dirubah jadi bak penampungan limbah, pengolahan dan lain sebagainya. Ada juga beberapa perusahaan yang sudah lihat di sini ada mesin-mesin pengolahan limbahnya yang seperti tadi sudah itu. Mereka juga mengikuti membeli sistem yang serupa. Jadi kalau dari sistem pengolahannya di Majalaya ini sudah meningkat jauh. Untuk hasilnya ya kembali lagi banyak faktor sih Bu, karena operator IPAL sendiri kan berperan penting. Pengatur instalasi limbah B3 Haris nembrakeun prak-prakan ngolah limbah B3 ngaliwatan hambalan anu kawilang panjang. Mimitina limbah diturunkeun suhuna, tuluy dicampur make mangpirang jenis bakteri pikeun ngaleungitkeun racunna. Satu tas kitu dipisahkeun antara leutak jeung cai eta limbah. Satuluyna cai limbah dicampuran sawatara zat kimia pikeun ngaherangkeun. Prak-prakan ngolah limbah B3 galibna ngaupkeun pihak katilu anu tangtuna kudu legal. Di pabrik tempat dirina digawe, limbah B3 dicokot unggal bulana kelawan jumlah copelna 50 ton. Secara legalitas, secara izin pemerintah lengkap. Kemudian untuk kita maintain B3 ini, kita juga punya izin untuk penempatan limbah B3 ini, kita izinnya lengkap. Kemudian sudah dipastikan titik koordinat itu juga terdata di LH, sehingga LH pun bisa memonitor dengan gampang untuk titik-titik di mana posisi B3 kita yang ada. Dan ini kita secara reguler harus dikeluarkan dengan pihak ketiga, di mana kita tidak memiliki izin untuk pengolahan limbah B3 ini secara langsung. Itu cara kita untuk memaintain limbah B3 ini sesuai dengan regulasi. Itu berapa hari sekali atau gimana diambilnya? Kalau pengambilannya
rutin setiap bulan diambil. Satu tas diolah limbah anu mangrupa cairan geus moal ngabahayakeun pikeun makhluk hirup salasai jina lauk jeung manusa. Budi Hartati, Bandung TV.